Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nyonya Mata Dedi Prasetyo, dalam hal ini selaku Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah, pada pagi hari ini mengadakan kegiatan acara berbagi kasih dalam rangka di bulan Ramadan. Tujuannya adalah membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tujuan diadakannya acara ini dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-40. Adapun sasarannya adalah diberikan kepada tukang becak, panti asuhan, guru TK, para kawuri, serta masyarakat yang terkena COVID-19 tapi dalam hal ini sudah dinyatakan sembuh. Adapun jumlah yang kita bagikan pada acara hari ini adalah 100 paket sembako. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan suka, takkan berkurang harta yang sedekah.